إي أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن، أيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن، أيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، ما دام راسي حي، بسوي اللي علي، أيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت، بكمل ما بديت، ايه أصير أحسن ولا يمنعني شي، ما دام راسي حي، بسوي اللي علي، ايه أصير أحسن بما إني نويت، وعزمت وخطيت، بكمل ما بديت، ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي Alhamdulillah, tentunya senang sekali kita bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi apapun yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Dan semoga setiap kesyukuran kita akan menjadi solusi atas berbagai macam problematika yang kita jumpai dan kita dapati pada kehidupan. Sebagian salaf itu mengatakan sesungguhnya sikap syukurnya manusia terhadap apa yang Allah berikan kepadanya karena dia yakin dan beriman bahwasanya Allah sempurna dan tidak mungkin memberikan produk yang salah pada kehidupan manusia maka siapapun yang dia bersyukur maka syukur itu merupakan obat dari getirnya setiap masalah dan setiap ujian yang didapatkan oleh manusia kalau dia senantiasa bersyukur dalam setiap perkara Apapun ujian yang datang dalam kehidupan kita, selama ujian itu bukan dalam perkara akhirat, tetapi hanyalah perkara dunia. Maka, sesungguhnya kita selalu masih punya alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara kehidupan kita. Kesedihan itu akan berangsur-angsur hilang kalau kita merasakan masalah kita. Ada yang lebih berat daripada yang kita jumpai dalam masalah yang kita dapati. Seluruh problematika yang kita dapatkan akan terurai satu persatu kalau kita senantiasa bersyukur. Bahwasanya problematika kita lebih ringan daripada orang lain, yang lebih berat daripada problematika kita. Disitulah kita menjumpai, disitulah kita mendapati orang yang beriman, yaitu adalah mereka yang sejatinya tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Selalu ada perkara yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Makanya Allah mengulang di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayi Terhadap kenikmatan Robmu manakah yang kamu dustakan? Kenapa Allah mengulang ayat ini? Di Allah tidak pernah mengulang ayat Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadiban. Allah tidak pernah mengulang ayat. Sebabnya Allah mengulang ayat Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadiban maka para ahli tafsir memberikan hikmah. Tidaklah Allah mengulang ayat ini karena memang pada dasarnya konsepnya kita bersyukur terhadap apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan pada kehidupan. Itulah sejatinya perkara yang melapangkan jalan kehidupan kita di dalam kehidupan yang kita dapatkan. Kita manusia sering lupa, makanya Allah ulang-ulang, supaya kita mengerti Betapa besarnya hajat kita selaku manusia untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Amin, insya Allah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan perjalanan panjang kita dan perjalanan maraton kita, melewati purnama yang telah kita habiskan di dalam mempelajari satu persatu halaman dari sebuah kitab yang menjadi pedoman kita untuk mengenali kehidupan akhirat. Ini merupakan perkara yang kita harapkan, tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah keberkahan. Banyak orang yang hari ini mereka bergegas untuk mengetahui tentang kunci-kunci keberhasilan bisnis. Banyak orang yang mereka bergegas, pengen mengetahui tipsnya di dalam kemudahan dia mendapatkan profit dan keuntungan. Tapi kita pada kajian rutin kita, kita justru memilih sebuah sebuah kitab, sebuah referensi yang menceritakan tentang kondisi kematian, kondisi bagaimana manusia di alam barzah, bagaimana manusia kelak ketika mereka dikumpulkan oleh Allah, dan bagaimana proses yang terjadi dalam kehidupan di akhirat. Sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, At-Tadkirah li ahwalil wa umuril akhirah, karena kitab ini bisa menjadi obat dari berbagai macam sumpahnya setiap informasi dunia yang sering kita jumpai dan kita dapatkan, karena dengan mengingat kematian, orang yang banyak mengingat kematian uniknya adalah menghidupkan hati yang mati, menghidupkan hati yang gersang, dengan kita mengingat kematian. Tetapi justru semakin kita memikirkan kehidupan, justru semakin hati kita terlunta-lunta, dan hati kita pada kondisi mati kalau kita banyak mengingat kehidupan. Nah inilah yang menjadikan kita membahas kitab Adat Kirah, sebuah kitab yang luar biasa, sebuah karya monumental yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi supaya kita memahami apa sih yang akan terjadi dan menimpa pada kehidupan kita, pada kehidupan di akhirat. Semoga dengan kita mengetahui seluruh roadmap pada kehidupan mati kita, kehidupan akhirat kita, bisa mengevaluasi apa yang harus kita lakukan, bisa memperbaiki misi di dalam kehidupan kita bisa mengkoreksi arah kompas kehidupan kita dari kehidupan duniawi menuju kepada kehidupan akhirat karena sejatinya seorang mukmin memiliki dua kehidupan kehidupan hari ini dan kehidupan di bawah di bawah permukaan tanah ketika dia berada di alam barzah yang berarah kepada kehidupan akhirat semoga konsep bahwasanya kita mengimani dua kehidupan tidak pernah lupa dan tidak terlupakan, serta tidak teramnesikan, teramnesiakan dalam kehidupan kita. Siapapun yang yakin bahwasanya kehidupan berikutnya adalah kehidupan yang sejatinya, kita akan jumpai, kita akan datangi pada kehidupan berikutnya. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi perpisahan bagi mereka yang taat kepada Allah, maka itulah yang menjadikan kita terus menghidupkan maklumat terus menghidupkan informasi supaya kita memahami tentang apa yang akan menimpa pada manusia pada kehidupan berikutnya. Itulah yang menjadi alasan kita mempelajari kitab at-Tahir. Kita pada kesempatan hari ini akan berada pada pembahasan halaman 418. Ini merupakan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini kita membahas tentang sebuah tema yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Bagi yang punya kitab silahkan dibuka pada halaman 418. Penggabungan antara ayat Al-Quran tentang penghimpunan yang pada dohirnya kelihatannya kayak bermasalah ketika seakan-akan berlawanan antara satu ayat dengan ayat. Karena kita menjumpai ada beberapa ayat yang menerangkan kondisi manusia ketika mereka di akhirat. Tapi antara satu ayat dengan ayat secara dohir tampaknya berlawanan. Padahal kita tahu di dalam referensi Al-Quran ataupun dalam referensi Al-Hadis tidak ada ayat dan tidak ada hadis yang berlawanan. Ini merupakan salah satu akidah yang kita harus imani pada akidah lusunah wal jamaah. Sebelum saya terangkan ini, saya terangkan dulu sedikit. Di dalam pokok akidah lusunah wal jamaah, kita harus mengimani betul bahwasanya setiap dalil yang ada di dalam kitabullah dan setiap dalil yang ada di dalam Al-Hadis tidak ada yang bertentangan ada mutanakut fit dalil wal istidlal. Tidak ada yang bertentangan dan tidak ada yang kontradiktif di dalam setiap referensi yang kita jumpai di dalam kitabullah dan sunnah. Kalaupun ada sesuatu yang kayaknya secara dohir kayaknya kontradiktif dan berlawanan, maka sejatinya itu bukan berlawanan. Tetapi karena ketidaktahuan kita bagaimana memahami ayat-ayat itu dan bagaimana memahami hadis yang tampaknya secara dohir itu kontradiktif. Ini penting untuk kita paham supaya kita tidak ter, supaya kita tidak mudah termakan dengan syubhat orang-orang orientalis yang mencoba melemahkan keimanan kita kepada referensi mutlak orang yang beriman yaitu kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Orang, orang orientalis itu dengan kebodohannya sering melemparkan sebuah isu. Al-Quran itu bertentangan antara satu ayat dengan ayat. Hadis itu bertentangan antara satu ayat atau satu hadis dengan hadis. Padahal mustahil Allah itu dan Rasulnya memberikan sebuah referensi yang ternyata bertentangan antara satu referensi dengan referensi berikutnya. Karena referensi itu datang dari dat yang maha alim dan salah satu konsekuensi sifat alimnya Allah tidak mungkin referensi yang Allah berikan itu bertentangan dan kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Kalau manusia, mereka membuat aturan mungkin kontradiktif. Kalau manusia membuat aturan bergantinya pejabat biasanya juga berganti kebijaksanaan itu mungkin. Karena memang pengetahuan manusia itu relatif antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau Allah mutlak, tidak ada kesalahan bagi Allah. Sambilkan sebuah contoh yang bunda. Nah, sebelum kita membahas ini kita saya pernah membaca di dalam kitabnya Ibnu Qudamah Raudhatun Nadir. Kitab ini diberikan penjelasan oleh banyak sekali ulama karena Ibnu Qudamah luar biasa ketika memiliki dan menggoreskan ilmu pada kitab Raudhatun Nadir. Ada kitab penjelas Ithaf Dawil Basair. Ini kitab penjelas dari kitab Raudhatun Nadir. Pada kitab eh, Ithaf Dawil Basair dijelaskan ada dua hadis yang tampaknya bertentangan. Tapi sejatinya dia tidak bertentangan. Tetapi cara kita yang salah ketika melihat hadis ini. Hadis yang pertama menerangkan, Man <tuh> Barang siapa yang memegang kemaluan maka hendaklah dia wajib berwudu kembali. Jadi dalam hadis yang pertama ini hadis sahih. Siapapun yang memegang kemaluan maka wajib dia berwudu kembali. Ada hadis sahih yang lain yang mengatakan ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah ditanya, Rajulun masadakarhu. Ya Rasulullah, bagaimana kita mendapati ada seseorang yang memegang kemaluannya? Apakah yungkidul wudhu? Apakah membatalkan wudhu? Rasulullah mengatakan, memegang kemaluan itu, fa'in nama, bahwasanya memegang kemaluan itu adalah in nama huwabit atau Sesungguhnya kamu memegang kemaluan sebagaimana kamu memegang bagian tubuhmu yang lain. Tidak usah wudhu. Ini kan kalau kita hadapkan, kelihatannya hadisnya bertentangan yang satu, siapa yang memegang kemaluan, wajib berwudu yang satu, tidak usah berwudu kalau kita memahami dari kacamata awam maka kita akan melihat, oh hadisnya bertentangan, ini kontradiktif ini biasanya kalangan orientalis seneng nih, kalau mendapatkan hadis ini lalu syubhat ini ditiupkan oleh kalangan orientalis supaya kita mulai meragukan referensi hadis-hadis sohih yang ada dalam kehidupan agama kita Padahal, memahami hadis ini mudah gampang. Para ulama lalu memberikan berbagai macam metode ketika memahami riwayat ini. Bahwasanya, riwayat ini bisa dipakai dengan metode tarjih. Metode tarjih itu dilihat manakah riwayat yang paling kuat, di antara dua riwayat ini. Riwayat yang paling kuat mengalahkan riwayat yang lainnya. Ya, riwayat itu bisa dilihat mana yang lebih kuat mana yang lebih lemah tergantung para perawi yang menyampaikan riwayat itu. Kemudian ada cara lagi yang disebut dengan metode metode waktu atau metode metode tarikh atau waktunya. Mana yang datang lebih dulu mana yang datang berikutnya. Yang datang berikutnya menggantikan posisi riwayat yang sebelumnya. Ada yang ketiga, metodenya metode jamak. Metode jamak itu metode menggabungkannya. Berarti kalau kita mendapati dua hadis ini kok kelihatannya kontradiktif, maka sebagian ulama menggunakan metode penggabungan. Digabungkan hadis ini. Berarti kalau memegang kemaluan dengan syahwat membatalkan. Tapi kalau kamu memegang kemaluan tidak dengan syahwat, berarti tidak membatalkan sebagaimana kita memegang anggota tubuh yang lainnya. Tuh, kan tidak ada yang pertentangan, tidak ada yang tanakut, tidak ada yang kontradiktif. bertemu dengan seorang-orang yang menceritakan tentang salah satu sirkel sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak. Apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara kori ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap Jadi anak itu bukan sesuatu yang gampang terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. apalah arti baik secara dohir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama satu bulan itu satu pekan mereka tidak ber... Inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas keadaan rebani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan, La tuhati sona illa bil Qur'an. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Kalau merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Jadi yang ada, kalau ada orang berkata, ini ada ayat-ayat yang kontradiktif, ada hadis-hadis yang kontradiktif kita harus sikapi dengan bijak dan mengatakan tidak ada yang kontradiktif. Kalau kamu menganggap ayat ataupun hadis kontradiktif, berarti yang bukan ayatnya yang kontradiktif, tapi kitanya yang terlalu awam, tidak tahu bagaimana metode memahami tentang referensi itu. Ini yang kita harus mengerti dengan baik. Sama dengan apa yang sedang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam pembahasan halaman ke-418. Imam Al-Qurtubi sekarang dibuka di halaman 418. Imam Qurtubi mengatakan wa mana wa yauma yahsyuruhum ka alam yalbasu ila sa'ata nahar yata'arafuna bainahum qad khasira alladziina kadzabu bi wa ma kaanu Dan ingatlah akan hari di waktu itu Allah mengumpulkan mereka, maka mereka merasa pada hari itu mereka seakan-akan tidak pernah hidup di dunia. Kecuali hanyalah di waktu siang hari yang singkat dan di waktu itu mereka saling berkenalan. Ini menerangkan bahwasanya orang-orang yang dikumpulkan pada waktu di akhirat kelak, mereka itu tidak merasa hidup di dunia kecuali sebentar. Ya ta'arafun dan mereka saling berkenalan satu dengan yang lainnya. Ini ada pada surat Yunus 45. Allah juga menyampaikan pada surat Al-Isra, yaitu ayat yang ke-97. Pada ayat yang ke-97, Allah menyampaikan pada surat Al-Isra, wa may yahdillahu fa huwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahum auliya amin tuni wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim um yawabu kama wasum ma wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira Allah menyampaikan di dalam surat Ali surat 97 barang siapa yang telah diberikan petunjuk oleh Allah tidak ada satu maka sesungguhnya dia telah mendapatkan petunjuk dan barang siapa yang disesatkan maka sekali-kali dia tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka kecuali adalah Allah dan kami akan mengumpulkan mereka pada waktu hari kiamat kami syarat di atas wajah mereka dan muka mereka dalam kondisi bisu bisu tuli dan buta Tempat kediaman mereka adalah di neraka jahanam. Tiap kali nyala api jahanam itu padam, kami tambahkan lagi nyalanya. Ini kan kita mendapati surah Yunus 45 dan surat Al Isra 97 seakan-akan bertentangan. Pada surah Yunus 45 di situ dikatakan ya ta'arofuna bainahum. Sesungguhnya orang-orang pada waktu nanti di akhirat orang-orang kafir mereka itu saling mengenali satu dengan yang lainnya dan di situ nanti ada pembicaraan. Padahal pada surat Ali surat 97 mereka diterangkan bahwasanya bukma wa umyan wa summan. Mereka akan dibangkitkan dalam kondisi bisu, tuli, dan buta. Padahal kalau bisu berarti tidak bisa bicara. Bagaimana saling mengenal kalau bisu, tuli, dan buta? Ini kan seakan-akan dua riwayat yang bertentangan. Kita juga mendapati pada surat Yasin ayat yang ke-52. Kalau ya wailana maka mereka berkata, so, so, Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami ketika kami di dalam kubur? Ini kan seakan-akan bertentangan juga di dalam surat al-Isra' 97 yang tadi kita dapatkan. Padahal harusnya kan bisu. Kan bisu tidak bisa mengatakan apa-apa. Tetapi ketika pada surat Yasin dikatakan ya wailana mamba'asana min marqadina. Itu siapa yang membangkitkan kami dari tempat kuburan kami di tempat yang begitu luar biasa menegangkan dan menakutkan ini. Maka disitulah akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati. Ini ayat-ayat yang tampaknya secara sekilas, ini ayat-ayat yang tampaknya secara sekilas merupakan ayat yang tampaknya kontradiktif antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dan Imam Al-Qurtubi beliau menjawab supaya tidak menjadi syubhat, supaya tidak menjadi samar-samar karena fungsinya ilmu adalah memberikan penerang supaya tidak ada yang samar. Maka beliau menjawab bagaimana menjawab ayat-ayat ini antara surat Yunus 45 di mana Allah menerangkan orang-orang kafir saling berkenalan dengan surat al-Isra' 97 ketika Allah menerangkan orang kafir itu dalam kondisi bisu, tuli, dan buta dan menerangkan tentang surat Yasin. Ayat yang ke-52 ketika orang-orang di dalam dibangkitkan itu mereka berkata Ya wailana man, man ba'asana min marqadina Siapa yang membangkitkan kami? Ya dari tempat tidur kami yaitu di dalam kubur. Nah itu yang kita harus paham. Maka sesungguhnya Uh, Imam Al-Qurtubi lalu menjawab Ayat-ayat yang Allah terangkan pada ayat yang tadi Tampaknya bertentangan antara satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya Sebenarnya tidak ada yang bertentangan Karena setiap ayat-ayat itu Surat Al-Isra, kemudian surat Yasin, kemudian surat Yunus Itu konteksnya pada waktu yang berbeda-beda Surat Yunus memiliki waktu momen sendiri Surat uh, Yunus memiliki momen sendiri Dan surat Yasin memiliki momen sendiri Makanya, beliau lalu mengatakan, "Sesungguhnya kondisi manusia itu nanti, ketika pada waktu mereka dibangkitkan dari kuburan, maka setidaknya ada lima kondisi keadaan. Yang mana, pada lima kondisi itu saling berbeda-beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Kondisi ketika baru dibangkitkan akan berbeda ketika kondisi mereka dihalau ke tempat hisap. Jadi, kondisi ketika dibangkitkan." jangan disamakan ketika kondisinya mereka dihalau ketika mereka akan dihisap. Kemudian ketika mereka sedang dihisap, kondisinya beda lagi. Kondisi ketika mereka digiring ke tempat pembalasan, ketika orang-orang mulai dikirim menuju ke neraka itu sudah beda lagi. Dan kondisi ketika mereka sudah berada di dalam neraka dan berada di dalam surga itu juga beda lagi. Jadi disitulah Imam Qurtubi menerangkan ada lima kondisi manusia yang berbeda-beda di mana sifat orang ketika mereka berada pada lima kondisi ini beda-beda. Kondisi ketika baru dibangkitkan, kondisi ketika baru dihalau ketika menuju kepada hisap, kondisi ketika dihisap, kondisi ketika diarahkan menuju ke neraka, dan kondisi ketika mereka sudah di neraka. Itu kondisinya berbeda-beda. Dan itu yang akan menjadi penjelas dari ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Apakah yang sebenarnya orang nanti ketika dibangkitkan itu bisu, tuli, dan buta? Ataukah mereka bisa bicara? Kalau ditambah lagi dalam surat Toha, di dalam surat Toha nanti kita juga dapatkan ada orang-orang yang mereka dibangkitkan dalam kondisi buta. Lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basiroh. Mereka itu ketika dibangkitkan buta, mereka bisa ngomong. Mereka berkata, lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basiroh. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta? Wa kuntu basiro. Padahal kami dulu ketika di dunia mampu melihat. Nah ini kan harus kita dudukkan semuanya. Supaya kita paham, supaya kita mengerti, supaya kalau nanti tiba-tiba kita mendapati ada suara-suara syubhat yang menerangkan bahwasanya ada kontradiksi di dalam ayat, terutama ketika menerangkan hari kiamat dan kejadian pada waktu hari kiamat, kita mampu menjawabnya dengan ilmu karena ilmu merupakan obat dari getirnya kebutuhan dan keawaman kita. Maka Imam Qurtubi lalu menerangkan kepada kita bahwasanya manusia itu diterangkan ketika dibangkitkan dari kubur sesungguhnya orang kafir pada saat itu sempurna panca indera dan maupun anggota tubuhnya Makanya ketika manusia itu di makanya ketika orang kafir baru dibangkitkan dari kuburnya mereka itu sempurna. Mereka sempurna matanya, mereka sempurna telinganya, mereka sempurna anggota tubuhnya. Jadi orang Imam Qurtubi menerangkan siapapun manusia, orang kafir sekalipun, apalagi orang mukmin, orang kafir sekalipun ketika dibangkitkan dalam kondisi yang lengkap. Karena mereka belum menuju ke neraka. Mereka kondisinya lengkap. Siapapun yang terbunuh dimutasi ataupun dalam kondisi parah pembunuhan yang menimpa kepadanya Nasserullah Sallamahulawha, maka separah apapun kondisi yang dia jumpai ketika mati, maka walaupun dia juga orang kafir, pas ketika dibangkitkan, mereka dibangkitkan dalam kondisi sempurna. Artinya matanya, telinganya, anggota tubuhnya lengkap, tidak ada yang tertinggal. Walaupun mungkin ketika hidup di dunia tidak ketahuan jasad antara anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya tapi disatukan kembali oleh Allah maka pada saat itu mereka saling berkenalan mereka saling berkata ya mereka eh, mereka saling apa mereka saling berkata dan mereka itu saling berdialog pada waktu itu ya. sehingga mereka pada saat itu mereka bisa bicara makanya sama dengan kondisi ketika manusia baru dibangkitkan ada profilnya manusia yang dibangkitkan betul-betul buta. Ini sebagian ulama mengatakan dia betul-betul buta. Jadi dia merasakan kengerian dan ketakutan yang sangat mencekam yang dia rasakan sampai ke lehernya, sampai betul-betul ke ubun-ubun otak kepalanya. Dia berada pada ketakutan ditambah lagi pada kondisi buta. Itu tentunya sangat mengerikan. Kita bisa bayangkan ada seseorang tidur, sebelum dia tidur bisa melihat, ketika bangun tidak bisa melihat kita bisa membayangkan kepucatan yang dia rasakan, ketakutan yang dia khawatirkan, ketama tiba-tiba matanya tidak bisa melihat. Lah, kondisi orang baru bangun tidur, tiba-tiba tidak bisa melihat, sebelum tidur dia bisa melihat, itu jauh lebih ringan dibandingkan orang yang ketika hidup dia bisa melihat, ketika di kuburan juga masih bisa melihat, tapi ketika dia dibangkitkan tidak bisa melihat. Nah, itu kondisinya mencekam. Dan pada saat itu ketika anggota tubuhnya itu masih lengkap, maka saat itulah mereka saling berbicara. Mereka berkata, lima hasyar tani akma wakot kuntu basira. Mereka tidak, belum bisu. Mereka masih diberikan kesempatan untuk bicara. Ya, mereka masih diberikan oleh Allah untuk kesempatan untuk bicara. Bagaimana dengan surat An-Naba? Layatakalamuna ilaman wa wakala sawaba. Tidak ada yang bisa bicara ya, kalau manusia nanti di hari kiamat. Layat lamun ilaman rahman wa qala sawaba. Tidak ada yang bisa bicara ketika manusia di hari kiamat, kalaupun bicara pasti benar. Lah, ini tidak bisa bicara, ini bisa bicara. Oh, itu layat ilaman rahman bukan pada saat ketika baru dibangkitkan, itu nanti pada saat ketika dihisap ketika baru dibangkitkan maka sesungguhnya manusia mereka masih bisa bicara makanya sampai diterangkan di dalam ayat yang tadi kita baca ilah saat hari ya mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya dan mereka saling mengenal dan mereka saling bicara tentang apa yang sedang terjadi dan menimpa untuk mereka pada saat itu terhadap sebuah peristiwa besar yang mereka dustakan sepanjang hidup mereka dan yang paling terbelalak adalah Orang-orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah beriman kepada hari akhir, dan tidak beriman kepada hari akhir sesuai dengan apa yang disampaikan petunjuk Rasul. Itu yang paling terbelalak. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Sana itu melebihi semua hadiah-hadiah hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat Khairul Quruni Karni, summa ladzi yalunahum, summa ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus yang kita harus lagi. Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hati akan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kasar, mereka sudah menggadekan ibunya, menggadekan anaknya, menggadekan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati penawaran. keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barza. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit, siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Ya, maaf ya. Coba kita merenungkan, kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, ketika... semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut asmaul husna, Salawat kita kepada Rasulullah. Tentunya beda ya, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu beriman, oh, saya mengimani hari akhir peristiwa-peristiwa menegangkan tekanan demi tekanan akan datang adanya pertengkaran adanya penyesalan adanya khotbah kita pelajari ini kita beriman kepada setiap kabar yang disampaikan nabi walaupun itu nanti tetap menegangkan ketika kita betul-betul jumpai sesuai dengan kabar Allah dan Rasulnya dan kabar Allah itu tidak pernah salah faina asdaqal hadisi kitabullah karena sebenar-benar perkataan itu perkataan Allah maka itu pun masih menimbulkan kengerian yang dirasakan. Apalagi orang yang kafir, yang sepanjang hidupnya tidak pernah dengar petunjuk, yang sepanjang hidupnya dia tidak mau beriman. Kalaupun beriman dengan iman yang salah, ketika tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka ketakutan yang mereka rasakan itu sangat lebih besar dan jauh berkali-kali lipat daripada ketakutan yang dirasakan orang yang beriman. Karena orang beriman sudah tahu tentang apa yang terjadi dari setiap ilmu yang dia dapatkan dari petunjuk yang dia pelajari sepanjang hidup. Nah, ini ketika dibangkitkan. Maka ketika uh, uh, ini kondisi yang pertama, bahwasanya ketika manusia mereka itu dibangkitkan dalam kondisi mereka saling berbicara satu dengan yang lainnya yang mereka saling berbicara, ya. Dan itu diberikan seluruh manusia dibangkitkan dalam kondisi lengkap panca inderanya. Ada kondisi yang kedua, ketika dihalo ke tempat hisap mereka datang dengan panca indera yang sempurna pula dihalo itu diarahkan mereka ke tempat hisapnya maka pada saat itu maka sesungguhnya ketika mereka dihalo di menuju kepada ketika mereka dihalo menuju kepada tempat hisapnya Allah terangkan di dalam surat as sofat ayat yang ke-22 uh, ayat yang ke-22 sampai ke 24 ukhsyurul ladina dzalamu wa wa makanu ya'budun min dunillahi fahtuhum ila siratil jahim wa kifuhum innahum mas'ulun. Allah menyampaikan pada surat uh, As-Saffat yaitu ayat yang ke-22 kepada malaikat diperintahkan kumpullah kumpulkanlah orang dolim bersama dengan teman-teman mereka dan apa yang mereka sembah dulu ketika di dunia. Jadi ketika manusia sudah dibangkitkan proses berikutnya kan diarahkan menuju ke tempat hisab. Maka Allah mengatakan kepada para malaikat, "Ukhsyurul ladina dzalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun." kumpulkan orang dolim sama orang dolim. Ya, makanya itulah yang dimaksudkan dari perkataan Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Ya. Almar'u ala dini Sesungguhnya, seseorang itu berdasarkan agama temannya. Makanya, Orang Dolim akan dikumpulkan bersama dengan orang Dolim dari pasangan-pasangan mereka. Dan dikumpulkan bersama sesembahan yang selalu mereka sembah. Jadi, kalau dulu mereka nyembah uang, ya, ya bersama uang itu akan dikumpulkan. Kalau mereka nyembah syahwat, ya sama syahwatnya. Kalau mereka nyembah patung, ya mereka sama patung itu. Mereka akan dikumpulkan dengan apa yang dulu mereka sembah dan selalu mereka gantungkan hatinya kepada perkara itu selain Allah. Sesembahan itu tidak selalu maknanya adalah patung, tapi ketika hati kita tertambat pada sesuatu, lalu kita tidak pernah bergeser pada apa yang kita tambatkan, itu maka itu termasuk pada satu sesembahan. Maka Allah menyampaikan, maka tunjukkanlah mereka ke jalan neraka, dan tahanlah mereka. Jadi, ketika mereka mau diarahkan ke arah neraka, itu Allah menyampaikan tahan mereka dulu tahan mereka dengan apa yang mereka sembah itu karena nanti kan orang-orang kafir akan berjalan di belakang apa yang mereka sembah, kalau kita membaca di dalam tafsir dan kita membaca dalam hadis, nanti orang kafir itu akan mengikuti apa yang mereka sembah dan mereka tidak bisa, tidak melewati sirat, karena ketika mereka mengikuti apa yang mereka sembah nanti apa yang mereka sembah akan masuk ke neraka, tanpa sempat menginjakan kaki di sirat Lalu para pengikut-pengikut dari yang pengikut-pengikut yang menyembah mereka nanti akan jatuh pula ke dalam neraka itu. Dan mereka tidak sempat untuk menginjakan kaki di sini. Ya. Tapi sebelum itu, sebelum diarahkan langsung menuju ke neraka itu, maka Allah menyampaikan wakifuhum. Wakifuhum innahum masulun. Maka dikatakan wakifuhum, tahan mereka. Fa innahum hu, inna mas'ulun, mereka akan ditahan. Jadi apakah orang kafir itu nanti mereka juga akan ditanya di dalam kehidupan mereka? Mereka juga akan ditanya. Jadi bukan berarti orang kafir tidak dihisap. Mungkin ada yang bertanya. Buat apa orang kafir dihisap? Ustaz? Orang yang tidak beriman itu buat apa untuk dihisap? Kan dia jelas tidak beriman sama Allah dan hari akhir. Maka para ulama menerangkan. Saya memilih pendapat yang paling kuat. Orang-orang yang tidak beriman, mereka tetap dihisap. Karena apa? Karena sesungguhnya untuk menyempurnakan keadilan Allah supaya tidak ada lagi yang beralasan ketika dicemplungkan ke neraka bahwasanya belum ditegakkan perhitungan untuk dia. Itu sebagian para ulama. Jadi orang-orang yang tidak beriman tetap dihisap. Yang pertama itu untuk menunjukkan keadilan Allah. Karena tidaklah seseorang masuk ke neraka karena keadilan Allah dan tidaklah orang masuk ke surga kecuali rahmatnya Allah. Karena orang yang masuk neraka ya berdasarkan perbuatan dia. Tapi kalau orang masuk surga bukan karena amal soleh kita, tapi karena amal soleh yang menjadikan seseorang mendapatkan rahmat. Ya. Jadi untuk menunjukkan sifat keadilan Allah, orang yang tidak beriman tetap akan dihisap oleh Allah. Makanya Allah menyampaikan wa kifuhum innahum masulun. Berhentiin dulu. Mereka akan ditanya. itu pertama Kenapa mereka ditanya untuk menunjukkan sifat keadilan Allah? Yang kedua, kenapa ditanya? Karena sesungguhnya orang kafir pun bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis. Ada orang kafir yang fasik, ada orang kafir yang tidak fasik. Yang kedua, kenapa ada hisab? Allah menyampaikan waqifuhum innahum mas'ulun. Waqifuhum itu berhentikanlah mereka sesungguhnya mereka akan ditanya. Karena orang kafir itu mereka tentunya berbeda-beda. Ada orang kafir yang mereka fasik, ada orang kafir yang tidak fasik. Fasik itu apa? Yaitu melakukan amalan-amalan dosa yang besar. Ada nggak orang yang tidak beriman, tapi dia tidak berzina, dia tidak minum khamar, dia tidak mau membunuh, dia tidak mau untuk menyakitin hewan, dia baik sosialnya. Ada orang semacam itu. Tentunya orang kafir yang semacam itu dibedakan oleh Allah dengan orang kafir yang minum khamar, dia membunuh orang, dia menyakitin orang, itu dibedakan oleh Allah. Dan itu akan tersingkap ketika orang-orang kafir pun nanti akan dihisap. Jadi nanti kalau ada yang bertanya kepada kita, orang-orang yang tidak beriman itu mereka dihisap atau tidak dihisap? Maka jawabannya, orang-orang itu tetap dihisap. Orang-orang yang tidak beriman itu sejatinya mereka tetap akan dihisap. Nanti akan diletakkan dosanya, diletakkan tempat mereka di neraka berdasarkan dosa yang telah mereka perbuat. Orang yang tidak beriman, tapi dia berzina, dia berjudi, dia membunuh orang, dia menyakitin orang, dia, men, dia culas dia ngambil harta dari apapun maka tentunya tidak akan sama dengan orang yang tidak beriman, tapi sosialnya baik, tidak mau minum alkohol, tidak mau berzina tidak mau menyakitin orang, dibedakan oleh Allah, maka itu posisi dan kondisi ketika manusia itu orang-orang yang kafir dihalau menuju ke neraka, tapi diberhentikan dulu ketika mereka akan dihisap pada saat itulah mereka seluruh panca inderanya masih dalam kondisi berfungsi. Yang ketiga, yaitu ketika mereka dihisap, maka pada saat itu mereka juga lengkap panca inderanya, agar mereka bisa mendengar apa yang dikatakan kepada mereka dan mereka bisa membaca. Makanya ketika orang kafir ketika dihisap, mereka belum dijadikan mereka belum dijadikan bisu, tuli, dan buta sebagaimana pada surat Al-Isra 97 tadi yang diterangkan oleh Allah. Mereka ketika dihisap, orang-orang kafir pun masih bisa melihat. Mereka bisa membaca malihad alkitab la yugo dirusoki wala ila ahsholha. Kan mereka berkata ini kitab apa, sih ini kok tidak ada yang tertinggal dari perkara besar dan perkara kecil kecuali semuanya ditampakkan oleh Allah. Jadi mereka masih bisa membaca, kalau kalau tidak bisa kalau mereka buta kan tidak bisa mengatakan malihad al-kitab. Mali hadal kitab la wala Tapi mereka bisa baca. Dan pada saat itulah mereka bisa berkata dan sesungguhnya mereka saling bersaksi terhadap apa yang mereka lakukan. Pada saat dihisap itulah setiap manusia akan didatangkan empat saksi. Empat saksi ini. Dan empat saksi ini tidak bisa dinafikan, tidak bisa diingkari. Empat saksi itu siapa? Yang pertama adalah Allah. Allah yang menjadi saksi cukuplah Allah yang menjadi saksi karena Allah itu jadi saksi dan tidak ada satu pun yang diperbuat makhluk, entah di tempat yang tersembunyi tertutup oleh mata manusia, kecuali Allah yang menjadi saksinya yang kedua, yaitu adalah malaikat yang menjadi saksi atas apa yang dia perbuat, malaikat rogib dan atid menjadi saksi atas apa yang dia perbuat, atas apa yang dia kerjakan dan tidak ada yang terlewatkan itu Mungkin ilmunya malaikat tidak sama dengan ilmunya Allah. Ilmunya malaikat tidak sama dengan ilmunya Allah. Karena ada beberapa kondisi yang terkadang pengetahuan malaikat memang tidak sesempurna pengetahuan yang Allah yang Allah berikan. Makanya ada sebuah riwayat yang diterangkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Syekh Soleh Al-Mu'ghamasi. Beliau menyampaikan sebuah riwayat begini. Nanti ada orang Ketika mereka di akhirat. Malaikat itu memberikan catatan. Ini kebaikan-kebaikannya. Tapi Allah menyampaikan kepada malaikat itu. Masukkanlah dia ke neraka. Lalu malaikat berkata. Ya Allah ini ada kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Lalu Allah mengatakan. La itu wajhi bidalika. Lalu Allah menjawab para malaikat. Ketika malaikat itu memperlihatkan catatan itu. La yuridu bidalika wajhi. Orang ini ketika melakukan amal kebaikan yang kamu tulis itu dia tidak menginginkan wajahku, tapi menginginkan dari mata manusia dan pujian manusia. Jadi di sini kita mendapati bahwasanya riwayat ini menjelaskan kepada kita, pengetahuan malaikat itu tidak sempurna pengetahuannya Allah karena Allah alim dan malaikat tidak alim. Makanya ada saksi yang pertama adalah Allah, saksi yang kedua malaikat. Tapi ingat tidak setiap perkara yang terjadi pada kehidupan manusia itu Para malaikat mengetahui Mereka pesuruhnya Allah Dan sifat pesuruh tidak sama dengan sifat yang menyuruh mereka Dari zat yang maha sempurna yang tidak bisa disamakan dengan makhluknya Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah Ketika pandangan maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Yang peristiwa. Yang mana peristiwa itu? Satin orang. Bulu. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor di Kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisap itu sudah mulai dijalankan. Tapi mereka tidak jahat. Mereka tidak mendolimi tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat kecuali kebingungan tidak ada. pernah punya istri dan Allah tidak punya anak Allah nanya kepada orang Nasr yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu semacam ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak Saksi yang ketiga yaitu adalah saksi yang ketiga itu adalah tempat bumi yang pernah kita pijak, di mana kita pernah memijak maka dia menjadi saksi. Maka Allah menerangkan dalam surat Al Jazalah yamai din tuhadi pada hari kelak nanti di akhirat, bumi akan menceritakan apa yang peristiwa yang terjadi di atasnya. Kamu pernah berzina dimanapun, bumi itu jadi saksi karena tidak ada kemaksiatan manusia. Tidak ada kemaksiatan manusia kecuali terjadi di atas muka bumi. Dan bumi yang hari ini kita pandang bisu akan datang satu hari bumi bisa berbicara. Dan mudah bagi Allah untuk mewujudkan perkara itu karena tidak ada yang mustahil baginya. Makanya hati-hati kemanapun kita berjalan, dimanapun ban mobil kita berputar, dimanapun ban motor kita berputar, pada saat itulah bumi merekam seluruh kejadian dan mampu mengolah TKP apa yang kamu lakukan kelak pada waktu di hadapan Allah ketika pengadilan ditegakkan. Bumi akan menjadi saksi. Yang keempat yang menjadi saksi itu apa? Anggota tubuh kita, kemaluan kita, nah untuk bila akan bicara paha kita akan bicara, paha ini dipegang siapa, kaki kita akan bicara, tangan kita akan bicara. Pada saat itulah ditutup dari mulut-mulutnya manusia. Tapi dia bisa bicara. Maka itu menunjukkan pada saat itulah manusia pada kondisi dia tetap mampu berbicara. ya Tetap mampu dia berbicara pada saat ketika mereka itu di waktu dihisap. Kemudian ketika sudah dihisap, ya kan? Barulah kemudian manusia-manusia itu nanti digiring menuju ke neraka. Pada saat ketika digiring menuju ke neraka, disitulah pendengaran dan penglihatan dan lidah mereka itu dihilangkan oleh Allah. Dan itu yang dimaksudkan pada surat al Isra tadi yang 97. Ketika Allah menyampaikan, وَيَوْمَا يَحْشُرُهُمْ كَأَلَّمْ يَلْبَسُوا إِلَا سَعَةً مِنْ نَهَارِ مِنْ نَهَارِ يَتَعَرَفُونَ بَيْنَهُمْ Ya, eh, afan, di dalam surat Ali surat 97 bahwasanya wamay ala jahannam pada saat dia di sudah diputuskan sudah mendapatkan kitabnya lalu dikiring dia menuju ke neraka pada saat itulah penglihatan matanya kemudian telinganya lidahnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dihilangkan itulah nah, mereka tidak berkata, mereka tidak ini kecuali mereka merasakan kengerian yang luar biasa mereka rasakan dan ketakutan tiada tara yang mereka rasakan. Sebelum itu mereka masih bisa bicara, mereka masih bisa mengatakan mali alkitab. mereka masih bisa nego kepada para malaikat gitu. Ketika mereka semuanya memberikan penawaran kepada Allah supaya yang dimasukkan ke neraka itu bapaknya, ibunya, Ya, ya ya wa'dul mujrimu la min adabi jahannam wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi lati tuhuh, wa Sebelum kejadian mereka digiring menuju ke neraka, mereka sempat bisa bicara, like, bisa bicara. Saya gedekan diri saya dengan semuanya. Istri saya, suami saya, bapak saya, ibu saya, anak-anak saya, kolega-kolega kolega yang saya kenal dan orang yang ada di atas muka bumi ini kenal saya dengan baik ini. Mereka masuk ke neraka ya Allah. Tapi saya menebus diri saya dengan semua ini. Tetapi tawaran itu tentunya tidak diterima oleh Allah. Mereka masih bisa untuk menawarkan sebuah suapan kepada Allah supaya dia itu selamat dari api neraka. Ketika api neraka itu betul-betul nyata di depan mata mereka. Pada saat itu masih bisa bicara. Pada saat ketika kitab diterima mereka masih bisa bicara. kitab la wala Itu mereka masih bisa bicara. Tapi ketika semua itu sudah, kitab sudah diberikan, penawaran mereka ditolak mentah-mentah oleh Allah ketika mereka merayu Allah supaya mereka ditukar dengan semua orang yang mereka kenal, pada saat itulah mereka digiring menuju ke neraka. Ya, sebagaimana perumpamaan ketika kambing satu persatu sedang dikiring untuk menuju tempat sembelihan. Bahkan kondisinya ribuan kali lipat dari perkara itu, maka pada saat itulah mereka dijadikan oleh Allah dalam kondisi mereka betul-betul buta, bisu, dan tuli. Jadi, tidak bertentangan dengan apa yang Allah sampaikan tadi. Jadi, akhirnya ketika kondisi mereka diarahkan menuju ke neraka, pada saat itulah mereka baru merasakan buta, tuli, dan buta. Nah, ketika kemudian akhirnya mereka masuk ke neraka ketika mereka ngikutin Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Wa na'udzubika min an-nar. Allahumma inna nas'aluka al wa na'udzubika min nar Allahumma inna nas'aluka al wa na'udzubika min nar Ketika manusia akhirnya mereka dicemplungkan ke neraka, maka kondisi manusia ketika dicemplungkan ke neraka ada beberapa kondisi. Ada kondisinya terbelenggu tangannya, ada kondisinya Didorong oleh malaikat dari belakang masuk ke neraka, ada kondisi manusia ketika mereka masuk neraka dengan kepala lebih dulu. Kondisinya berbeda-beda, sesuai dengan tingkat perbuatan dosa dan kemaksiatan, serta kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan pada kehidupan di dunia itu. Beda-beda, ya? maka ketika digiring, ketika mereka menuju ke neraka, maka terbagi menjadi dua tahap: ada tahapan pertama, ada tahapan yang kedua. Maka ketika pada tahapan yang pertama, yaitu adalah ketika... Mereka sudah sampai ke tepi neraka. Lalu ketika mereka masuk ke dalam neraka, maka pada saat itulah mereka mampu berbicara. Ketika mereka basuh, baru masuk neraka, maka dikembalikan lagi penglihatan mereka, dikembalikan lagi omongan mereka. Sehingga ketika mereka di neraka, maka mereka bisa melihat kembali, mereka bisa bicara kembali. Makanya, eh, mereka dikatakan oleh Allah di dalam surat Ashura 45. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam kondisi tubuh mereka, dalam kondisi tunduk, karena mereka terhina. Dan mereka melihat pemandangan itu lesu, artinya ketika di neraka mereka sudah hopeless, ya Allah ini tempat saya. Mereka ngelihat itu, jadi diperlihatkan neraka itu, yang mana kalau mereka buta itu kan mereka nggak akan bisa merasakan ketakutan sebagaimana mereka bisa melihat langsung maka dikembalikan lagi. Dikirim dalam kondisi buta, tuli dan bisu masuk ke neraka. Disedikan bagaimana mereka dalam kondisi butanya itu bisa melihat kembali. Maka setiap mereka uh, mereka dalam kondisi mereka buta itu maka akhirnya mereka sempat uh, mereka itu sempat diajak bicara oleh para malaikat kan di dalam surat Al-Mulk Allah menyampaikan taat utama Yazumin ghaid kullama ulqiya fiha. Fauzun sa'alahu khazanatu ha alam ya'tikum nadir qalu bala qad wajadna nadir fa kadabna wa qulna ma nazalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir maka ketika masuk ke neraka mereka kembali bisa ngomong para malaikat itu mereka itu hampir-hampir neraka itu marah karena melihat kemarahan orang-orang yang dimasukkan ke mereka. Dan ketika setiap dilemparkan ke dalamnya orang-orang kafir itu penjaga neraka itu selalu tanya sama orang yang baru orang-orang yang baru masuk ke neraka, ya. Apakah belum pernah datang kepadamu peringatan di dunia? Emang tidak ada yang memperingatkan kamu tentang neraka ini? Kok sampai kamu dimasukkan ke neraka itu? Emang kamu nggak pernah dengar peringatan-peringatan yang datang kepadamu? Lalu mereka mengatakan, kalau bala Lalu mereka berkata, telah turun peringatan untuk kami. Tetapi kami mendustakan dan kami katakan tidak turun apapun di sisi Allah. Lalu para malaikat mengatakan, In antum Kamu ini berada pada kesesatan yang nyata. Ya. Jadi saat itu mereka bicara kembali. Ya. Mereka bicara kembali, mereka berkata kembali. gitu. Bahkan, mereka saling berkata antara sesama mereka antara sesama orang yang di dalam kubur yang tadi diterangkan saling berkenalan itu ketika kita membaca surat Al-A'raf 38 39. Allah menyampaikan qalat khulufi ummin qad khalat min qablikum min al jinni wal insi fin nar. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta iddat raqu fiha jami'an qalat ukhrahum liulahim. Rabbana haula yadhalluna fatihim adaban di fa minan nar. Qala li kulli dha'fin walakin la ta'lamun. Wa qalat ulahum li ukhrahum fa ma kana lakum alaina min fadl fadukul adab bima kuntum Taksibur. dalam surat al-A'raf 38-39 Allah juga menerangkan ketika manusia itu baru dimasukkan ke dalam neraka itu mereka salah yang bicara dikatakan Allah berfirman masuklah kalian ke dalam neraka bersama dengan umat jin dan manusia terdahulu sebelum kalian setiap satu umat masuk ke dalam neraka dia mengutuk kawannya yang menyesatkan sehingga apabila mereka masuk semuanya berkatalah orang-orang yang masuk kemudian diantara mereka kepada orang yang masuk lebih dulu jadi orang kalau baru masuk ke neraka, dia akan ngomong kepada orang-orang yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya Allah, sesungguhnya ini orang-orang yang dulunya satkan kami nih. Orang yang sudah di neraka ini dulunya satin kami. Ya, maka berikanlah kepada mereka siksaan berlipat ganda di neraka ini. Allah berfirman, masing-masing kalian akan mendapatkan siksaan berlipat ganda. Akan tetapi kalian tidak mengetahui. Orang-orang yang berkata masuk terlebih dahulu akan berkata kepada orang yang baru masuk yang orang yang baru masuk itu yang meminta sama Allah supaya dilipat gandakan ada untuk mereka yang sudah terlebih dahulu masuk maka orang-orang yang lebih dulu masuk lalu berkata kami tidak memiliki kelebihan sedikit pun di atas kamu tidak memiliki kelebihan apapun di atas kami maka rasakanlah siksaan karena perbuatan kalian sendiri yang telah kalian perbuat jadi ini menjadi sebuah pembicaraan jadi kalau ketika masuk ke dalam neraka, kembali mereka bisa bicara. Makanya bukan hanya mereka saling berbicara, mereka saling mengenal ketika mereka di neraka. Mereka, oh ini yang dulunya saat saya. Timpakanlah dua kali adab dari adab yang telah mereka berikan kepada saya. Maka yang sudah lama mengatakan, kamu tidak memiliki apapun keutamaan di atas kami. Rasakanlah adab sebagaimana perbuatan yang kalian lakukan sendiri. Kalian bertanggung jawab terhadap apa yang kalian perbuat maka pada saat itu menunjukkan dalil bahwasanya ketika masuk neraka, pertama-tama dibuka kembali matanya, dibuka kembali telinganya, dibuka lagi lidahnya untuk bicara. Makanya kita mendapati pada surat Al-A'raf ayat yang ke-50 wana ashabun nari ashabul jannah an afidu alain an anafidu alaina minal au qalu innallaha harramahuma alal Makanya diterangkan dalam salah satu dialog orang di neraka itu bisa melihat orang yang di surga dan orang di surga bisa melihat orang di neraka. Jadi itu merupakan salah satu di antara hal mengenaskan nanti di akhirat. Orang di neraka itu bisa melihat penduduk surga dengan seluruh kenikmatannya. Kenapa mereka diperlihatkan dengan pemandangan di surga? Menambah pedihnya, menyesalan mereka. Ketika dulu di dunia, dan pandangan penduduk neraka akan diarahkan oleh Allah kepada orang-orang yang mereka kenal dulu ketika di dunia, yang berada di surga. في قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا النسم كما له للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا بارئ وملكت فيها معصما الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاه aib putlaha wa tadhunnuhu amalan kama hajatuna minna ilayka nuridu ya allah makanya salah satu dialog yang penduduk neraka itu adalah mereka mengatakan mana orang-orang yang dulu kami anggap jahat Dan mereka tidak jumpai dan mereka. Karena ternyata orang yang dulu mereka anggap jahat. Ternyata ada di dalam surga dengan kenikmatan yang Allah berikan. Untuk menambah rasa penyesalan. Menusuk pada seluruh sendi kehidupan mereka. Terhadap apa yang telah mereka lalui ketika mereka menyembuhkan diri dari ayat-ayat Allah. Itu yang kemudian akhirnya ini, itu yang menjadi sebuah dalil. Makanya akhirnya mereka berkata kepada penduduk neraka itu apa? Wanada ashabun nari jannah an afidu ma. Tolong kasih kami air. Tolong dong kasih kami air. Atau apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Penduduk surga mendengar atau tidak mendengar? Penduduk surga mendengar. Maka penduduk surga kemudian mengatakan. Innallaha harramahuma alal kafirin. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan minuman yang kami minum ini dan kenikmatan yang kami peroleh kepada orang-orang yang kufur kepadanya ketika di dunia. Itu dijawab. Jawaban itu terdengar oleh penduduk neraka. Jadi di awal-awal penduduk neraka itu masih bisa mendengar. Mereka masih bisa untuk melihat. Maka bisa berdialog. Mereka bisa berdialog kepada orang yang lebih dulu masuk sebelum mereka. Mereka bisa menjawab pertanyaan malaikat. Ketika malaikat itu mengatakan alam yatikum nadir qalu balaqad ja'ana nadir fakadzabna wa ma nazalallahu min Mereka bisa jawab itu. Itu pertama-tama ketika mereka berada di dalam neraka itu. Ya. makanya penduduk surga itu juga akhirnya setelah diminta permintaan air, maka penduduk surga itu lalu setelah itu setelah menjawab bahwasanya air dan kenikmatan di surga diharamkan bagi orang yang kufur kepada Allah, maka Allah terangkan lagi di dalam surat ar araf 44. Ya. Ya. Wa nada ashabul jannati ashaban <tellan> nari angqad angqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan <tellan> fal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa adana mu'adinum bainahum annal anatullahi ala zalimin Maka penghuni surga itu lalu berseru, berteriak penghuni-penghuni surga itu kepada penghuni-penghuni neraka. Tidaklah penghuni surga yang berseru kecuali penghuni surga itu pernah terjadi dialog kan? Karena mereka tahu dialognya nanti dijawab. Penghuni surga lalu berkata, sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada kami ketika taat dengan berbagai macam resiko yang kami hadapi dulu ketika taat. Maka apakah kamu juga mendapatkan apa adab yang Allah ancamkan kepada kalian? Maka penduduk neraka kembali menjawab, Betul, kami mendapatkan apa yang Allah ancamkan yang kami ingkari ketika dulu di dunia. Maka malaikat mengumumkan kepada kedua golongan itu, An-nala'natollahi kutukan Allah ditimpakan orang yang dholim. Nah, itu menunjukkan kepada kita, bahwasanya ketika manusia pertama kali, ketika pada waktu pertama kali mereka di dalam neraka, mereka masih bisa bicara, mereka masih bisa ngomong, mereka masih bisa mendengar apa yang diseru oleh penduduk surga. Mereka masih bisa mendengar jawaban penduduk surga. Ketika penduduk surga mengatakan sesungguhnya air, sesungguhnya nikmat yang Allah rezekikan kepada kami diharamkan kepada kalian yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itulah sesungguhnya mereka mampu berbicara. Maka setelah mereka betul-betul kekal di dalam neraka maka ketika mereka sudah berada di dalam neraka itu, maka di dalam satu riwayat diterangkan Allah lalu memperlihatkan domba yang berwarna domba ini, domba hitam yang ada garis belangnya putih. Maka domba ini merupakan perumpamaan maut, lalu disembelih oleh Allah. Lalu untuk menegaskan orang yang di surga selama-lamanya, orang yang di neraka, yang mereka kufur kepada Allah nanti akan selama-lamanya. Pada saat itulah Lalu kemudian diterangkan oleh Allah. Lahum fiha zafir, wahum fi, wahum fiha mereka merintih di dalam api dan di dalamnya mereka tidak bisa mendengar. Setelah mereka kekal di dalam neraka, setelah mereka melewati dialog-dialog yang tadi, bagi orang yang kufur kepada Allah, pada saat itulah. Lalu setelah itu mereka dibutakan kembali oleh Allah. Kembali ditulikan lagi oleh Allah, dibutakan kembali, dibutakan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan mereka akan kekal pada kondisi itu merasakan ketakutan dari apa yang mereka merah lihat mereka tuli, mereka tidak mampu bicara, mereka hanya mengerang kesakitan terus menerus tanpa ada hari akhir dan tanpa ada hari berhenti sedikit dari setiap siksaan yang ditimpakan Allah kepada mereka makanya Imam Burtabi lalu menerangkan jadi orang kafir yang kekal di dalam neraka ini bukan berlaku untuk orang mukmin yang di neraka dulu sebelum masuk surga. Ini berlaku untuk orang kafir. Orang kafir mampu bicara, dia mampu menjawab pertanyaan malaikat. Dia mampu menjawab uh, apa seruan dari penduduk surga. Maka ketika mereka sudah akhirnya lama di situ, lalu kemudian Allah mengatakan, "Kaulah saufiha wala kalimu Sudah, hinalah kamu di dalamnya dan jangan pernah bicara. Maka pada saat itulah mereka bisu kembali tuli kembali, buta kembali. Dan itu selama-lamanya. Pada saat itulah yang dikatakan oleh Allah tadi bahwasanya pada surat al isra 97. Mereka buta, tuli, dan bisu. Pertanyaannya, kenapa orang kafir dijadikan oleh Allah bisu, tuli, dan buta ketika mereka akhirnya berada di dalam neraka selama-lamanya? Maka sesungguhnya eh, dikatakan hikmah dihilangkannya pendengaran ini, karena sesungguhnya mereka dulu ketika di dunia mendengar seruan para malaikat. Mereka mendengar seruan para nabi dan para rasul dan orang soli. Tapi mereka menutup telinga mereka, menutup pikiran mereka, menutup mata mereka dari orang yang beriman. Mereka melecehkan, mereka membuat narasi yang menyakitkan mereka menyakiti, mereka menyiksa orang yang beriman, dan mereka tutup seluruh organ tubuh yang Allah ciptakan untuk mereka dari ayat-ayat Allah. Sebagaimana mereka menutup seluruh anggota tubuh mereka dari setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah, pada saat itulah nanti akan datang. Hari ketika mereka ditutup selama-lamanya, mata mereka, telinga mereka, dan mulut mereka. Makanya Allah mengatakan, hinalah kamu di dalamnya dan janganlah kamu berbicara. Ya. Makanya Allah menyampaikan ketika setelah mereka bicara dengan malaikat, bicara dengan sesama penduduk neraka, mereka berdialog dengan penduduk surga, terakhirnya mereka mengatakan kepada Allah di dalam surat Al-Mu'minun 107-108, Rabbana akhrizna minha fa'in udna fa'inna Ya Rabb, keluarkanlah kami darinya, kembalikan kami di dunia. Ya. Maka kalau kami masih kembali kepada kekufran maka kami adalah orang dolim. Yang terakhir kalinya mereka memelas kepada Allah, hidupkan kami lagi ya Allah, hidupkan kami lagi ya Allah. Kalau kami kafir lagi betul-betul kami ini dolim, kasih kesempatan lagi ya Allah. Lalu disitulah sebelum akhirnya Allah membutakan, mentulikan, membisukan lagi mereka selama lamanya. Allah menyampaikan kalak saufiha Allah menyampaikan tinggallah kamu hina di dalamnya, jangan pernah lagi kamu bicara. Dan ini merupakan feedback dari apa yang mereka bicarakan dulu ketika di dunia mengkufuri ayat-ayat Allah. Makanya Allah mengabadikan mereka di dalam surat Fusilat ayat yang kelima. Wa qalu wa fi bainina hijabun inna innana amilu. Makanya dulunya orang-orang ini berkata, hati kami berada pada tutup dari apa yang kamu seru kepada kami. Hati kami itu ada tutupnya. Telinga kami ada sombatan. Di hati kami ada dinding. Maka beramalah kamu. Sesungguhnya kami juga beramal. Itu omongan mereka. Yang mereka menolak setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka juga dikatakan dalam surat Fusilat ayat yang ke-26. وَقَوْلَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَتَسْمَوْ لِهَا وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ Kali orang-orang kafir itu hobinya ketika di dunia, mereka berkata, "Jangan dengarkan Al-Quran, dan buatlah keramaian supaya orang itu tidak mendengarkan Quran, supaya ketika kita membuat keramaian, kita mampu mengalahkan mereka yang memperdengarkan hidup mereka dengan Al-Quran, semua agenda yang pernah mereka lakukan ketika di dunia, berbalik kepada mereka dengan tingkatan adab yang pedih yang mereka rasakan." Nah disitulah akhirnya kita mendapati. Jadi ayat yang tadi ditulis oleh Imam Qurtubi, eh, apa penjelasan yang ditulis oleh Imam Al Qurtubi ketika menyitir ayat, maka disitulah kita mendapati ayat tidak ada yang kontradiktif. Ya, jadi manusia itu pada dasarnya dibagi dalam lima kondisi. Ketika dia dibangkitkan dari kubur, pada saat itu dia masih bisa bicara. Ketika dia dihalau menuju ke tempat hisab, maka mereka pun akan dihisap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atas perbuatan yang mereka lakukan. Ketika mereka dihisap, maka mereka masih bisa menjawab. Ketika mereka digiring ke neraka, pada saat itulah mereka menjadi bisu, tuli, dan buta. Ketika mereka masuk ke neraka, maka disitulah ada. Mereka kembali bisa melihat, bicara, bisa mendengar. Mereka ngob, mereka ditanya sama malaikat sebagaimana surat al-muluk. Alam yatikum wa min antum kabir. Mereka ditanya sama mereka berkata kepada penghuni neraka sebelum mereka yang sudah jatuh duluan sebelum mereka. Lalu mereka mengumpat bahwasanya itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka. Mereka ngobrol dengan penduduk surga. Lalu mereka juga berkata kepada Allah sampai Allah menjawab qalah sa'ufiha wala Lalu setelah mereka bicara dengan Allah, disitulah Allah mengatakan tinggallah hina di dalam neraka dan jangan pernah bisa bicara kembali. Maka pada saat itulah mereka bisu, tuli, dan buta. Yang mereka rasakan adalah perangan kesakitan. Hembusan kesakitan yang tiada tara. Dan mereka merasakan adab yang pedih. Tanpa mereka bisa berteriak-berteriak kembali. Dan itu merupakan sebuah adab yang pedih. Yang menjadi sebuah

I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in a new address. Oh, yes, in heaven, with you every second. In the prophet's presence, so take this moment to remember all the good times, remember all my. Life.